Banjir rendam ratusan rumah di 6 dusun di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang mencoba menerobos banjir nyaris terseret arus. Ratusan rumah di Desa Sei Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara terendam banjir Selasa. Arus banjir cukup deras hingga menyeret sejumlah warga yang melintasi banjir. Banjir juga merendam sekolah di lokasi setempat hingga aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan. 6 dusun yang terendam banjir dengan jumlah korban terdampak hampir 500 kepala keluarga. Kalau ketinggian mungkin di daerah-daerah yang tertentu itu bisa sampai sedada orang dewasa. Banjir diakibatkan luapan sungai Piasa Ulu yang tak mampu menampung debit air akibat curah hujan tinggi di hilir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.